Mengawali informasi kita pemirsa, keluarga besar SMA Negeri 2 Singkep Kabupaten Lingga melaksanakan kegiatan Ramadan Berbagi. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu 3 April 2024 di Ruang Serbaguna SMA Negeri 2 Singkep. Encik Sarina selaku Waka Kesiswaan SMA Negeri 2 Singkep mengatakan kalau kegiatan Ramadan Berbagi ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun pada bulan suci Ramadan. Adapun dalam jalannya kegiatan Ramadan Berbagi ini, SMA Negeri 2 Singkep membagikan sebanyak 70 paket yang berisi beberapa bahan pokok yaitu berupa beras, gula, mie instan, dan minyak goreng. Sebelumnya paket ini diperoleh dari infak dan sedekah dari peserta didik, majelis guru, serta warga SMA Negeri 2 Singkep selama bulan Ramadan ini. Pada hari ini, keluarga besar SMA Negeri 2 Singkep melakukan kegiatan rutinitas setiap tahunnya, yaitu pada bulan suci Ramadan, dengan melakukan kegiatan Ramadan Berbagi. Hasil Ramadan Berbagi ini diambil daripada infak sedekah Ramadan yang diambil dari siswa dan majelis guru. Dan pada terakhir tatap muka kegiatan ini kami bagikan. Pada ini berjumlah 70 paket yang seharga daripada Rp130.000 setiap paketnya. Terdiri dari beras, mie instan, minyak goreng, gula. Harapan kami dengan diadakan kegiatan ini lebih memotivasi untuk anak-anak kami selalu bersedekah memberi kepada yang membutuhkan. Kegiatan Ramadan Berbagi digelar dengan memberikan bantuan bahan pokok. Adapun sasaran kegiatan ini adalah para siswa, peserta didik kelas 10, 11, dan warga SMA Negeri 2 Singkep yang membutuhkan. Iman TV Kepri dari Dabo Singkep mengabarkan. Selamat Hari Raya Idul Fitri.